Halo, aku adalah anak SD Strada Santo Francisco Saverius. Di SD ku, aku selalu menanam pohon karena aku cinta terhadap lingkungan. Pernah suatu saat, sekolahku mengadakan penanaman pohon sehat di lingkungan sekolah. Aku ikut serta dalam penanaman itu. Penanaman itu berangsur sangat baik. Lambat laun, pohon-pohon yang kita tanam menjadi lebih besar, dan tumbuh semakin lebih besar, dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Ayo, kita menanam pohon dengan lebih banyak agar kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Aku mempunyai teman. Teman itu bertanya kepadaku, apa sih manfaat menanam pohon? Aku menjawab, satu, untuk menghasilkan oksigen lebih banyak. Dua, untuk penghijauan hutan. Tiga, karena pemanasan global yang sudah kita alami ini, penanaman pohon mungkin bisa menutup pemanasan global ini dan menghasilkan ozon yang lebih banyak lagi. Sehingga pemanasan global ini bisa teratasi. Oleh karena itu, kita semua harus menanam pohon agar ozon yang sudah berlubang bisa kembali tertutup lagi. Sehingga pemanasan global ini, kalau ozonnya tertutup, akan selesai.